Okey, cuba korang bayangkan betapa psikonya remaja perempuan ni sebab selepas dia bunuh bapa dia, dia rekod video bersama-sama dengan boyfriend dia dan buat pengakuan dan upload di YouTube tanpa rasa bersalah atau tanpa rasa apa-apa. Ini sedutan videonya. Day 3 after murdering somebody. Wow, don't put it on camera. They admit to committing a murder. It was worth it. Macam manalah kan, like how? Tetapi video ni sekarang ni menjadi bukti terpenting di mahkamah. Nak tahu full story, meh nak cerita. Sierra Helseth, 16 tahun dan juga boyfriend dia Aaron Guerrero, 18 tahun disyaki membunuh bapa Sierra iaitu Daniel Helseth pada April lalu. Daniel ditikam sehingga mati sebelum mayatnya ditanam di rumahnya sebelum rumah dibakar oleh kedua suspek semata-mata ingin menyembunyikan bukti. Daniel gagal dihubungi selama 2 hari oleh keluarga dan juga bekas isterinya iaitu Elizabeth yang juga merupakan bekas ahli politik Nevada di Amerika Syarikat. He's been missing for 2 days. His work's called, his family's called, I've called, his ex-wife's called and there's nobody answering the phone. I know there's something very wrong going on here. Kedua mereka tidak merestui hubungan di antara anak mereka dan juga Aaron dan sebaik Sierra mengetahui hal ini, dia bertindak kejam dengan membunuh bapanya sendiri. Daniel yang mengemari travel dan juga fitness sering post segala aktiviti di social medianya termasuk video-video yang memaparkan sifat penyayangnya terhadap anak perempuannya ni. Beberapa hari sebelum kejadian, CCTV merakamkan pergerakan Sierra dan juga Aaron masuk di sebuah kedai dan membeli peralatan seperti ingin membunuh seperti gergaji, pencuci, sarung tangan dan juga pemetik api. Mungkin ramai yang persoalkan kenapa remaja itu berani buat pengakuan di YouTube tanpa fikir apa-apa kesan selepas itu. Tetapi menurut pakar terapi family iaitu Jason Wamala menyifatkan bahawa keterbukaan remaja ni berkongsi pengakuan pembunuhannya di YouTube adalah kerana mereka sudah biasa dibesarkan dengan social media dan juga teknologi menyebabkan mereka rasa macam alah benda tu benda biasa. Which is bagi saya amat-amat menakutkan kerana mereka buat hanya nak dapat keseronokan je tanpa fikir apa-apa kesan selepas tu. Mereka berdua kini sedang dibicarakan di mahkamah di mana Guerrero mungkin akan berhadapan dengan hukuman mati sekiranya disabitkan dengan kesalahan, manakala Sierra pula mungkin akan terlepas daripada hukuman mati kerana faktor di bawah umur. Jaga diri anda.